para santri putri santri putri ini, dan kemudian mereka akan makin berdaya melalui pondok pesantren, melalui pengajian, sehingga kesetaraan itu akan dibangun. Dan kemudian saya dididik lagi ya agar aware pada masalah-masalah perempuan, KDRT lah, pernikahan dini yang biasanya korbannya juga perempuan, pada soal empowering agar secara ekonomi mereka berdaya, termasuk tentu ilmu agama yang paling basic.